Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya, Rohim. Pastinya di channel AMS. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini aku mau membuat video, kenapa aku mau bergabung, mau menjadi youtuber di channel AMS. Sebetulnya aku mau menjadi youtuber, aku udah bercerita di video sebelumnya. Nah, kali ini aku mau bercerita, kenapa aku mau bergabung, mau... Hmm, membuat video, membuat konten di channel AMS. Nah, sebelum masuk ke videonya, teman-teman bisa klik tombol subscribe-nya di bawah, like juga, share, dan komen. Oke, langsung saja. Nah, sebenarnya dulu itu aku belum tahu apa itu youtuber, apa itu orang-orang uh, yang ada di YouTube. Nah, dari situ aku mencari pengalaman belajar terus sampai aku bisa menjadi youtuber dan aku mau bergabung. Nah, aku mau menjadi youtuber karena aku itu men, e, orang tipe orang yang sering bosan dan ya aku kalau sering bosan kalau nggak ada kerjaan kan mending aku mencari pengalaman. Nah, contoh pengalamannya adalah ini e, menjadi youtuber kayak gini. Nah, kalau aku dulu ya dulu itu kan teman-teman mungkin sering e, melihat kalau aku upload video itu nggak tentu. Dan gimana ya, enggak? Enggak tentulah, pasti enggak pasti gitu. Jadi, enggak, teman-teman, enggak bisa mastiin aku upload video itu hari apa, minggu apa gitu ya. Sekarang mungkin enggak ada jadwalnya ya. Terus, uh, dari situ aku juga belajar menjadi youtuber itu. Hmm, mungkin agak susah dan merepotkan Tapi hasilnya itu bisa kita nikmatin Nah jadi di sini aku berceritanya hmm, Kenapa aku mau bergabung karena aku bosan di rumah itu orang yang gampang bosan aku itu tipe orang yang gampang bosan dan eh, kadang ya ini kadang-kadang kalau Aku bosan, aku pasti akan mencari pengalaman Nah, pengalaman itu seperti membuat konten Masak-masak hmm, hmm, Lihat TV, main HP, lihat Youtube gitu Terus buat-buat kreatif Yup, contohnya kayak gitu Kalau aku lagi bosan dan enggak ada kerjaan ya Dan sekarang pun, aku ini baru bosan Dan sekarang ini aku record jam aku record pukul 11 lebih 10 jam 11 lebih 10 ya ini pagi ya Mei tanggal 4 2020 jadi ini jam 11 lebih 10 menit aku record tapi siang bukan malam kalau malam mungkin aku record jam segini udah dimarahin sama orang tua aku karena Aku kalau tidur itu nggak boleh kemalaman, nah, jadi aku kayak ya kalau tidur ya mungkin nggak tidur juga sih. Aku tidur itu setengah satu malam ya kalau tidur, e, mungkin <coughs> jam setengah dua belas, jam sebelas gitu aku udah di kasur, dan di kasur itu aku main HP enggak tidur langsung enggak, aku main HP dulu kan enggak main HP yang ngomong-ngomong sama adik aku, terus setengah satu itu aku kayak nunggu orang kentongan kayak gitu sih kalau di rumah aku itu kayak ada orang kentongan ronda lah ya ronda terus mereka muter kampung kayak bunyi bunyiin suara kayak musik lah kayak nada gitu mereka kayak mainin kentongan kayak gitu Nah kalau misalnya itu belum lewat aku belum mau tidur Nah jadi <g equipo> itu bagusnya dari aku jadi kalau mereka belum lewat aku tuh nggak mau tidur kalau Kecuali kalau aku memang udah nggak kuat, udah ngantuk banget, nah aku pasti tidur, nah. Jadi kalau aku tidur itu bisa setengah satu, pokoknya bisa sampai malam banget, kalau libur. Tapi kalau nggak libur, kalau sekolah ya mungkin jam 10, jam setengah sepuluh itu baru tidur, nah. Kayak <tuh> aku tidur itu kayak kurang, nah. Di bulan puasa ini ya aku tidur jam segitu, sih nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang komen, Ya nah, sahurnya gimana? Ya aku sahur sih bangun sahur. Ya kalau jam setengah empat setengah empat eh jam empat kurang lima belas menit aku baru bangun dan terus aku ke toilet buang air kecil terus makan habis makan aku minum kan habis minum aku kayak nunggu imsak dulu kalau udah imsak nanti aku baru hmm, minum, kalau imsak tuh bar, e, masih boleh minum ya <tuh> dan kalau di rumah aku itu puasa mulainya pukul eh, jam ya setengah lima jadi di rumah aku puasanya itu mulainya jam setengah lima pagi kalau di tempat kalian mungkin beda-beda ya kejamnya. karena di tempat aku waktu Indonesia bagian barat nah kalau bagian timur nggak tahu aku, ya mungkin itu aja sih yang bisa aku ceritain dari pengalaman aku, ya mungkin sedikit cek, eh, sedikit cerita itu tadi kan kalau aku eh, mau menjadi youtuber karena aku mengisi waktu luang aku waktu kebosanan aku untuk membuat konten, nah dulu kan aku pasti buat konten nggak pasti dan teman-teman nggak bisa tentuin kapan aku upload kapan aku publish Nah, mungkin itu aja yang bisa aku ceritain di video kali ini. Hmm, pokoknya support terus channel AMS sampai 200 subscriber di tahun 2020. Oke okay, teman-teman, jadi sampai sini dulu video aku. Jangan lupa kita akan tambah subscribe di bawah. Like juga, share dan komen. Terakhir, nama aku Rohim. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Dadah!